lah ngebuat lucu-lucuan gitu, gimana Les Darnler ini pasangannya Simon Cowell, kura-kura ini gitu. Yang satu dengan bidangnya, yang satu lagi sesuai dengan bidangnya juga. Kesempatan kita, kebetulan ada salah satu asisten kita yang naruh kura-kura di dalam kolam gitu. Jadi itu dilakukan tanpa sepengetahuan kita, dan kemudian asisten itu memfoto karena kita kan juga awam. Kita jujur, kita mohon maaf sekali, kita awam soal dalam mengurus hewan khususnya tortoise gitu. Karena kebetulan pun kita dikasih saat itu. Kita sudah tanya-tanya sebenarnya bagaimana cara mengurusnya ke yang ngasih, yaitu Irfan ya. Tapi memang belum lengkap, belum detail, karena asisten saya bilang, bos nggak apa-apa bos, itu di kolam bener lo nggak apa-apa gitu. Lalu dia kirim fotonya, Lesti yang ngelihat apa, Lesti kan kadang gemes tuh, akhirnya dia ngevideoin. Tapi Lesti tuh nggak tahu kalau bahwasanya tortoise itu nggak boleh di dalam kolam, ya, kan jenis artinya, darat ya. Iya, artinya kita pun mohon maaf sekali, bukan kita sengaja ya, bukan kita melakukan hal seperti itu karena menyiksa hewan atau buat apapun itu, cuma memang karena ketidaktahuan, karena asisten saya bilang nggak apa-apa gitu, akhirnya kita ya udah kita taruh dulu, toh cuma sebentar sebenarnya, cuma beberapa detik doang, walaupun sempat viral nih. Iya, jadi akhirnya sempat viral, sempat jadi jadi asumsi liar lah gitu. Maka dari itu saya juga mewakilin istri, mewakilin asisten saya, tim saya mohon maaf gitu. Karena itu di luar kesengajaan kami dan di luar ketahuan kami terhadap hewan khususnya tortoise. Ya mudah-mudahan inilah jadi pembelajaran buat kita juga. Dan saya pun juga lagi observe juga ya bagaimana caranya untuk ngurus tortoise. Saya juga sampai telepon teman saya untuk datang nih. Iya, karena saya juga senang sama hewan. Kita juga punya kucing. Cuma untuk tortoise itu hal baru bagi kami juga. Udah disiapkan tempat khusus? Apa? Disiapkan tempat khusus? Iya. Saya lagi pesan kandangnya. Saya lagi pesan kandangnya. Saya lagi pesan untuk pencahayaan juga, karena kata teman saya harus ada pencahayaan khusus. Ya. Gitu. Ada berapa ekor ini? Kebetulan kemarin kita memang dikasih dua. Cuman dua ya? Iya, dua, dan saya namakan sesuai nama kami, Les dan Lar. Itu. Sempat ditulis di Instagram juga kan bang, itu filosofinya apa bang? Les dan Lar gitu. Iya, sesuai nama. Iya. Nama berdua ya? Nama berdua. Ya saya ngebuat lucu-lucuan gitu, gimana Les dan Lar ini pasangan yang saling melengkapi, kura-kura ini gitu. Yang satu dengan bidangnya, yang satu lagi sesuai dengan bidangnya juga. Bukan. Sepasang ya? Sepasang kura-kura. Sepasang. Dan jantan dan betina loh. Udah gitu yang satu aktif, yang satu lebih aktif. Yang satu itu saya dan lebih gemuk ya. Dari itu dari Kak Irfan Hakim? Dari Kak Irfan Hakim? Itu dari Irfan. Irfan. Akan nambah lagi? Ya mungkin aja. Ketika kita sudah mulai binatang lain, ketika kita sudah mungkin saya belum pengen bikin kebun binatang ya. Mungkin itu udah aja gitu, biasa Arafi itu. Arafi sama Irfan. Arifan, ya. Arafi sudah punya Zurans. Yeah. Irfan sudah punya, bukan kebun binatang sih, lebih karena beliau penyinta hewan juga ya. Senang dengan berbagai macam hewan di rumah. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.